Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang. Salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini, jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Biasanya aku bikin video DIY, aku bikin video haul, kadang aku juga share tips bisnis, kadang-kadang aku juga bikin vlog. Jadi banyak deh konten-konten yang aku bikin. Terus di video kali ini seperti yang ada di judulnya, aku mau nge-haul lagi plus unboxing iPhone 11. Langsung aja kita ke video unboxingnya. Selamat menonton. Sekarang kita mau nge-haul beberapa case yang aku beli buat iPhone-nya. Jadi aku tuh beli berapa ya? Oh my god. Aku tuh beli 11 case di dua toko yang berbeda. 2 case itu di Indonesia, terus yang sisanya aku beli di seller luar negeri. Dan ini sebenarnya case-case-nya itu kalau kalian subscribe aku dari dulu pasti kalian paham kalau misalnya aku tuh beli case nggak pernah yang bentuknya aneh-aneh, hampir nggak pernah. Biasanya aku tuh beli case yang bentuknya normal tapi desainnya lucu-lucu gitu. Nah, ini case yang pertama yang aku beli, case polosan biasa, cuman di sampingnya tuh kayak ada bumper. Nggak tahu nih di sampingnya apa sih namanya. Dia kayak udah ada pelindungnya gitu. Terus aku pakein pop socket yang aku bikin sendiri. Kalau kalian belum nonton video DIY-nya ini, kalian bisa nonton di sekitar sini, nanti aku taruh videonya. Ini kan polosan, tapi karena aku nggak terlalu suka polosan, jadi aku tambahin ini. Ini tuh sebenarnya kertas biasa, terus aku tempelin stiker-stiker gitu. Terus kalau dipasangin kayak gini, jadi kayak heboh gitu. Padahal ini cuma stiker doang. Oke, next. Yang kedua ini, ini masih di toko yang sama, sama-sama toko yang dari Indonesia. Ini sebenarnya bening juga sih, warnanya juga pink. Tapi dia nggak totally soft case gitu loh. Yang soft itu cuma pinggiran-pinggirannya doang kayak gini, biar memudahkan kita buat masukin iPhone-nya. Tapi di bagian sininya tuh keras, kayak bahan dari plastik or resin, aku nggak tahu, cuman lucu. Keras gini, terus ada kayak glitter-glitter berbentuk bulat-bulat sama bintang-bintang gitu. Masuknya juga gampang dan pas banget, tuh lucu. Tapi menurut aku polosan kayak gini tuh masih nggak masalah, karena dia masih ada glitter-glitternya gitu loh. Jadi kalau dipakai tuh kayak masih bling-bling gitu. Jadi mungkin aku bakal pakai kayak gini aja, terus ditambahin pop socket. Aku orang yang tipe harus banget pakai pop socket karena HP-ku ini, si iPhone ini tuh ukurannya menurut aku cenderung gede ya, karena tangan aku tuh sebenarnya kecil. Jadi kalau misalnya HP ini tuh menurut aku cenderung cukup gede, dan kalau misalnya nggak pakai pop socket, aku bakal sering ngejatuhin ini HP. Jadi aku harus banget punya pop socket. Gitu. Terus yang berikutnya, ini sebenarnya mostly soft case semua. Ada satu yang sebenarnya persis banget sama yang sebelumnya tadi, yang ini tuh lucu kan? Jadi warnanya lilac, terus ada kayak gambar-gambar beruang, terus ada milk tea, macam-macam. Terus sama kayak yang tadi, yang soft itu cuma bagian sininya doang, bagian sininya tuh keras, bahannya kayak akrilik plastik gitu. Tuh agak bening tapi frost, nggak bening-bening banget gitu. Terus kalau dipakein ke HP-nya kayak gini. Dah. Untuk harga-harganya nanti bakal aku taruh juga di video, karena aku nggak hafal. Pokoknya seingat aku tuh nggak beli lebih dari 20.000. Jadi harga-harganya tuh semua di bawah 20.000. Bahkan start from 15.000-an aja. Jadi menurut aku cukup affordable harganya. Oke, yang selanjutnya aku juga beli case yang bening-bening, tapi dia ada gambarnya. Yang pertama ini, jadi gambarnya kayak cewek lagi makan gitu, tapi dia gambarnya bagus gitu, jadi kayak lukisan gitu loh. Bagus deh pokoknya. Yang ini bahannya silikon, bener-bener lentur dan lumayan tipis ya. Dia tipe silikon yang lumayan tipis.
Nah, yang ini juga aku beli sama dia case bening tapi ada gambarnya. Kalau yang ini tuh gambarnya kayak es krim gitu. Nah, sebenarnya aku tuh udah pernah beli casing yang gambarnya ini, tapi buat iPhone XR aku, karena aku sekarang ganti jadi iPhone 11 dan aku suka banget sama gambar ini, jadi aku beli lagi deh. Gitu. Terus casing bening yang berikutnya ada lagi. Jadi yang bening itu ada 3. Yang 2 tadi tuh tipis biasa, silikon biasa. Nah, yang satu ini lumayan tebel bahannya. Gambarnya kayak gini. Jadi gambarnya tuh random gitu sih, kayak ada beruang tapi ada bunganya, ada cherry, ada apple, terus ada tulisan I just wanna be your flower. Nah, kalau yang ini tuh lebih tebel karena dia kayak di sininya tuh ada pelindungnya gitu. Jadi nggak langsung nempel banget sama iPhone-nya, biar iPhone-nya tuh kalau panas masih bisa bernafas gitu. I think, aku nggak tahu juga sih, ini teoriku semata doang. Tapi kalau dipakein tuh jadi kelihatan jauh lebih tebel karena kayak ada jaraknya gitu kan. Jadi pas digenggam tuh cenderung lebih tebel rasanya gitu. Terus yang selanjutnya ini bukan case bening tapi case-case silikon yang soft. Gak tau ini yang keberapa. Warnanya pink gini, terus gambarnya kayak ada love, beruang, ada rainbow-nya. Ini lucu banget sih menurut aku. Pas banget kalau popsocket-nya ditaruh sini tuh gak ganggu gambar. Dan ini juga sebenarnya silikon, tapi dia tuh bentuknya kotak gitu loh, kayak iPhone 12. Kalau yang lain tadi kan rounded ya sampingnya, kalau yang ini tuh lebih ke kotak gitu samping-sampingnya. Kayak gini kalau udah dipake. Terus yang berikutnya, ini aku agak cepat aja ya soalnya biar videonya nggak kepanjangan. Soalnya kalau misalnya aku terlalu detail nanti video kepanjangan. Yang berikutnya tuh sama kayak yang sebelumnya tadi, bentuknya kotak kayak iPhone 12 gitu. Tuh. Nah, yang ini aku suka banget karena dia warnanya lilac yang lagi ngehits itu loh. Terus ada gambar cewek di sini, terus ada permen-permennya, terus ada sweet time and more, terus ada tulisan nice day di sini. Ceweknya lagi minum boba ceritanya. Kayak gini, lucu banget. Oke, terus 3 terakhir. Kita sudah mencapai ke 3 terakhir. Kayaknya aku tuh sering banget ya bikin case smartphone haul di video di YouTube aku. So aku melihat kayak aku lumayan sering juga ganti HP, tapi nggak sering-sering banget sih. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku tuh emang biasanya beli yang HP tuh yang second. Cuman karena iPhone 11 ini aku perlu agak cepet, terus aku tempat langganan aku beli yang second itu lagi kosong barangnya, akhirnya aku memutuskan untuk beli yang baru. Dan jarak selisihnya juga gak terlalu jauh, jadi ya udah aku beli yang baru aja gitu. 3 terakhir ini, kalau aku perhatiin aku tuh sebenarnya beli banyak yang gambarnya beruang. Aku juga gak tahu secinta itu kah aku sama beruang, aku gak tahu. Ini beruang, dia warnanya apa ya, dia warnanya tuh lebih biru ke abu-abuan. Terus ada beruangnya, terus ada gambar peach, terus ada gambar tomat sama kentang gitu-gitu deh. Terus ada selnya di sini. Aku gak tau maksudnya apa. Tapi ini silikon biasa. Tara. Lucu kan? Terus yang berikutnya, ini warnanya lucu banget, warnanya krem. Jadi kayak mini depuh gitu. Ada beruangnya tuh, terus dia makan madu. Terus dipakein kayak gini deh. Lucu banget. Tuh, lucu kan? Nah, ini yang terakhir. Warnanya merah, tapi nggak merah banget. Aku nggak tahu ini warnanya merah apa, tapi merah lucu ya. Gambarnya cewek berpita, cewek-cewek Jepang berpita gitu. Dan ini bahannya sama kayak yang 2 sebelumnya tadi. Nah, ini kalau dipakein ke iPhone-nya. Terus kalau misalnya kalian juga pengen beli case-case yang aku haul di video ini, dia punya semua macam iPhone, tapi kalau Android kayaknya dia nggak punya. So, I'm so sorry. Tapi kalau kalian punya iPhone, kalian bisa beli dengan klik link di description box. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan di TikTok di @asakecil. Karena aku lebih aktif di kedua platform itu. And I'll see you guys next time. Bye!